Jadi kepala desa termuda di Sumatera Barat, Pak. Sekarang saya mencalek anggota dewan tingkat 2 Kabupaten Pasaman Barat dari Partai PKS, Pak. Saya tertarik juga apa yang Bapak paparkan tadi tentang proyek strategis nasional. Yang saya tertarik itu masalah embargo itu, Pak, kan? Itu luar biasa, ya, Pak. Jadi pertanyaan saya, Pak Gubernur, kapankah PSCN ini direalisasi, Nabaneri ini bisa kita wujudkan? Kami seluruh kepala Jorong, Pak, saya juga anggota Bamus, ingin mendengar langsung dari Bapak Gubernur, karena ini sudah menjadi bahan pembicaraan mulai dari lapisan bawah, Pak. Supaya kalau biarkan berlarut-larut bisa juga 10 tahun lagi, Pak. Kalau seandainya proyek strategis nasional ini 10 tahun lagi ke depan, nggak ada lagi hidup orang di dalam didorong di bawah kapal tidur, Pak. Di lokasi PSN itu, Pak. Maksud kita, Pak, bagaimana, ya kan, pemerintah provinsi menggenjot berlari dengan cepat supaya bisa Nabaneri ini, Pak, cepat diwujudkan, karena Bapak Gubernur Buya Melby namanya harum di tingkat nasional. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.